Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini siapa nih? Ini siapa nih? Siapa tuh? Ini siapa, Cok? Istriku juga kayaknya enggak mirip anjing. Iya. Nah, ini lah, ini mirip gua. Oh iya, mirip gua, mana? Ya, guys, kalau yang itu. Oh iya. Ini siapa ini? Ini mirip. Enggak mirip anjing siapa, Cok? Apa ini? Apa? Iya, mirip siapa? Eh, Exetun lo, tanggung jawab lo. Kayak yang mana tuh? Iya. Mungkin aja lo. Mukanya beda. Iya, beda banget. Kayaknya orang tuh tahu ada sesuatu. Anjir. Iya, enggak lo, yang bukan, enggak ada, sumpah. Next. Bang Rijal nih, FF. Enggak buka siapa ini. YouTuber FF. Siapa? Maaf ya guys, soal ini. Maaf soal begini, gua enggak relate dengan Rijalmuk karena Rijalmuk YouTuber FF, gua YouTuber PUBG dasarnya dulu. Dan gua adalah salah satu YouTuber PUBG yang sering ngerosting FF pada saat itu. Jadi kami tidak ya, enggak apa-apa sih. Ini, ya. Tolong banget nih. Rijalmuk adalah musuh gue dalam hal ini. Mas, ngapain kok kebersihan, Mas? Oh, ini loh, Mas, habis makan. Jangan lupa tahu gampang mencerna sesuatu. Oh, gitu ta rahasia nih. Gitu loh, Mas, kemarin itu ada yang tanya. Satu itu berapa? Satu tambah satu, dua. Kalau satu tambah satu ya? Ini loh, sini dulu. Satu tambah satu. Nah, bentar dulu nih. Kan? Ini kesini. Betul dua, kan? Betul dua. Kenapa harus pakai dua. Cara lagi dua. Gitu? Ini sini dua. Ini dua. Apa sih? Ribet kali. Dua. Nah, oh. Sekarang tuh matematika makin dipersulit ya guys ya. Dua. Cuma perkara menghitung loh. Masa kayak satu tambah satu dua. Ini kita pindahin bos dulu. Kayak dibilang lu duanya dapat dari mana? Ini kan positif, pindah sini jadi negatif. Emang harus pakai cara gitu ya? Empat dikurangin dua, dua sama dengan x dua per dua sama dengan satu. Satu iya. Kita sini. Apa anjir? Dua ditambah satu. Kan hasilnya? Tiga. Nah, tiga dikurangi satu. Hasilnya? Dua. Jadi hasilnya dua. Anjing lah, Cok. Sekarang tuh tambahan aja harus ada rumusnya ya. Apa main triku, Cok? Yuk, mulai gas kan. Padahal baru sendal ini, guys. Penonton. Sabar. Anjing. Enggak kok, santai kami mah, santai. Sabar ya guys. Ya begitu, gak namanya apa. Juga ngobrol istri ya kan ya, iya gitu, gak apa-apa, ya, kan? Wajar ya, iya, memang itu tujuanku. Jadi kalau yang pacaran itu udah kayak suami istri, udah jangan lah. Ini asli atau mainan? Itu kayak mainan. Mainan. Mainan lah. Ini asli nih ya. Asli, orang juga. Kecil gitu. Ya kan ininya hidup nih, kacanya beneran hidup nih. Asli lah tuh. Ya. Masa asli sih? Kayaknya mainan deh. Aslinya, guys. Karena ini mainan deh. Orang enggak ada dalam. Enggak nampak mungkin kaca. Asli nih, Cok. Ih, anjir mau jatuh dong. Masa asli sih? Iya, oh iya asli. Wah, asli ya. Ya udah deh kalau asli mah. Bisa ya. Tapi kayak mainan anjir. Gokil sih kalau ini, Cok. Harga mobil ini 400 ribu lebih. 400 ribu lebih, 400 juta, 400 Cok. Juta, 400 iya. Ribu. Apaan cing riba? Apaan tuh? Siram. Pergi tandas, seorang tiba-tiba. Siram. Kayak gitu, Cok. Ori gak ini? Ditarik, takut dijambal banget. Lho, mbak, dimandiin mukanya itu. Disiram. Dan terjadi lagi. Sirup kan? Apa sih, Cok? Kok itu bisa merah? Emang ada oli kayak... Apa sih? Oli apa sih? Yang aku tahu oli itu cuma warna hitam doang, nggak ada merah. Oli ya guys, kan perempuan tuh oli hanyalah marketing. Dalam enggak juga. Berapa puluh tahun hidup, berapa kali ganti oli? Pernah. Enggak pernah kan anjir itu. Pas itu motor Scoopy di depan tuh rasanya kayak mesin jahit, enggak ada olinya, Cok. Ah! Sabar lah.
Gong, nanti malam aja ngepusnya Gong, udah dulu. Iya deh. Eh, lo ngapa garuk-garuk lah, nggak ganti sempak lo ya. Hujan sih, susah ngejemurnya, nggak kering-kering. Ih, jorok. Gue bentar ngomong dia. Dalam aja nggak ada orang. Buset. Itu seriusan. Lo lajim gak gitu lo, Cok. Tiga cewek yang pernah ngajak aku balikan. Pertama siapa? Pertama Ita. Kedua Ita. Dila. Dila. Ketiga Risma. Mohon maaf, tiga cewek yang ngajak aku balikan, aku gak bisa. Karena sekarang ada hati yang aku jaga. Hati mana? Siapa? Hati ayam. Hati mana yang kau jaga, Bang? Tolong. Ita nama panggilan gue. Keluar semua tuh, Ita, Dila. Keluar semua. Ita sama Ita. Nenek. Dila, Dila. Papa, Risma, mama gue. Lah, semuanya kecantum di situ, cuy, keluarga. Kasihan banget. Kenapa begini? Kenapa? Serius? Iya. Make up-nya shade emang warna kotor gitu. Oh, iya, benar. Kita sih biar ngerti guys. Tuh, ya, itu iya. Hitam tuh glowing. Nah, yang dipakai. Ya walaupun enggak kelihatan ya setidaknya dia make up gitu. Ada shade orang itu. Oh, memang gitu ya? Ada. Dia emang dia make up tuh dihitamin sengaja memang mungkin dihitamin. Heeh. Masa kalau pakai shade warna putih jadi abu dong. Ya kayak apa jadi kesenangan dia. Iya. Kita juga para perempuan seneng kok make up gitu, hobi gitu make up. Ya walaupun di dia nggak kelihatan, jangan gitu loh. Dia udah effort banget buat make up. Gimana sih? Lagi kayak jujur kayaknya dia nggak usah diapa-apain lagi dah. Dia jangan mengkilat gitu loh. Anunya. Ya udah hobbit biarin aja. Siapa tahu itu hobi ya, dia, tuh, kesenangan tuh, dia tuh, gitu. Respect dengan pembelaan perempuan itu sangat solidaritasnya sangat tinggi ya, guys. Suaminya aja yang enggak mau dibela. Iyalah. Cok. Ih, member. Ih, kejepit, kejepit. Aduh. Cuma itu sakit banget loh. Soalnya dulu aku pernah ketindihan gitu. Orangnya gemuk banget, Cok. Aduh. Aduh, jadi penyek dah tuh. Gua baru aja tadi Ayang baru aja lo sholat Jumat kayak gitu. Di sebelah dua orang yang badannya besar kayak jempol gua pas di pantatnya. Masyaallah masih kecil udah rajin. Enggak gitu. Enggak gitu. Dia dia enggak wajib istriku enggak paham jokes-nya, Cok. Baik dah lu, Cok. Gak apa-apa, bagus, bagus banget. Boleh tanya? Jangan yang aneh-aneh ya. Ah, tidak. Mungkin kayaknya tutup kuping aja deh kalau budaknya ngomong. Apa wajahku kayak kontol? Bagian mananya bulat yang mirip? Bulat satu ini emang agak-agak loh, Cok. Bagian iya. Mananya yang mirip? Enggak ada yang mirip. Bisa kah di collab gitu? Seriusan dah. Next. Nah, ini asli atau enggak? Mainan atau asli? Asli deh. Kayaknya asli. Iya, kan asli. Aduh, aduh, aduh. Ah. Mainan maini. Mainan maini. Asli sih, orang kan di dalam itu nyupir itu. Seriusan. Oh iya, asli. Asli, ada ini, oh iya. Ada ininya, guys. Ada Pertamina. Ada, asli, iya. Iya, asli itu. Asli dong. Nah, itu ada lilin yang rokok di dalam tuh, ha. Bagus. Palsu ya? Itu mainan loh, sayang. Oh. Kan mainan tuh. Yang tadi dikira mainan ternyata asli. Mainan loh,
Lu suruh bantuin. Nih. Enggak gitu maksudnya, ambil impusnya aja gitu. Mulek anjir. Emang ambil kesempatan dalam kesempitan. Ya terus impusnya kalau enggak nyampe nih. Misal nih sayang sakit nih. Impus enggak sampai. Terus gimana? Ya tinggal ambil impusnya aja. Iya, impusnya enggak nyampe nih. Sayang sakit harus diimpus. Gimana? Ya kan tinggal ambil impusnya aja. Gue bilang tadi guys, butuh restart tuh istri di mana ngerestartnya guys. Penuh semua memori nyampe otak ini, mandek di sini, Cok. Lelet heran istriku heran. Maksudnya ambil impusnya aja buat digantung gitu. Enggak usah. Enggak usah orangnya yang diangkat. Iya, tapi maksudnya kan ini dia sakit. Susternya enggak nyampe naruh impus. Nah, pertanyaannya, kalau suamimu yang kayak gini boleh enggak? Enggak boleh kan? Iya, impusnya aja yang diambil suaminya gitu. Suaminya juga gak nyampe masalahnya. Ada kursi, kan ada kursi di situ. Iya, ih. Emang apa sih kalau ngendong perempuan sekali doang? Gak boleh. Ih, cari mati emang ya. Ya lu yang. Ih, lucu banget. Mbah Heno. Boni kurang apa, Boni. Boni kayak itu jalannya. Enggak. Sumpah ini kayak kursinya tuh kayak apa ya? Maksudnya tuh jalannya cewek banget gitu. Jalan model sih. Tapi jujur, bentar, gua tunjukin ya. Apa tuh? Nah, kemarin tuh ada yang bilang, wah, lu Andre Swen nih bikin gempar doang, bilang kucing hilang, padahal kagak. Serius anjir? Serius, ilang kucing ya? Gua beneran hilang 24 jam, gua cari enggak. Ya ampun. Guys. Tapi sama kemarin juga kucing aku hilang loh guys, sekitar 18 hari, tiba-tiba dia datang sendiri. Sampai lo bilang gua nipuin, lo lihat nih ya. Lo lihat. Gua udah bikin posternya. Jangan aja sampai hilang dong. Tapi ya syukurnya kucing gua tuh alhamdulillahnya pulang lagi ya guys ya. Iya, alhamdulillah. Jadi dia kembali kepada pemiliknya gitu.